أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا، وعلى آله الطيبين وأصحابه المحسنين أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya muliakan lagi saya kasihi Al-Fadil Akhuna Al-Mukarram Al-Ustaz Rizal Haji Rizal bin Idris, pengurusi kepada Hadzal Masjid Al-Atiq Al-Mubarak. Dan yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam dan seluruh pegawai-pegawai syarak yang lagi dimuliakan. Seterusnya yang saya kasihi para tuan-tuan guru, para asatidah, minal ulama'il kiram, dan yang dialu-alukan lagi dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Fi hadhihi al-lailah al-mubarakah najtami', kita berhimpun pada malam yang berkat ini, li ajli maulidil mustafa atau zikra maulidil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagi kita mengingati akan peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Allah di dalam Al-Quran dalam ayat yang masyhur, firman Allah, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sekali-kali kami tidak mengutus engkau melainkan sebagai membawa rahmat kepada sekalian alam, membawa perkara yang Allah berkehendak dari kebaikan kepada seluruh makhluknya. Bali ajli zalik, kerana sebab itu yursal, diutuskan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam. Dan di antara perkara yang merupakan rahmatan jasimah, rahmat yang sangat-sangat besar manfaatnya kepada manusia, iaitulah menyatukan mereka dan menghimpunkan mereka dalam suatu ikatan aqidatul tauhid, dalam suatu ikatan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan nikmat yang sangat-sangat besar, kerana nikmat penyatuan itu sekali-kali tidak akan terjadi melainkan dengan semata-mata kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia nikmat ruhaniah yang sangat besar, ia nikmat jasmaniah yang sangat besar, ia adalah nikmat duniawiyah yang sangat besar,
ya, kepada seluruh manusia itu diikat di atas ikatan keimanan, akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada golongan yang beriman supaya bersyukur di atas nikmat itu. Dan bila kata bersyukur, supaya sentiasa menjaga akan nikmat itu dan mengukuhkan nikmat itu bidawamil ittisal, dengan hubungan yang berterusan dengan Allah Subhanahu wa taala, fi ta'atin wa ibadah, dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dalam Al-Quran, law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kalau engkau belanjakan ma fil ardi jami'an, semua kekayaan yang ada di bumi ini, Allah buat suatu perbandingan supaya kita faham yang nama nikmat penyatuan itu, nikmat kesatuan itu. Maka Allah berikan suatu gambaran, kalau kamu belanjakan ya, segala kekayaan yang ada di bumi ini ya, kamu tidak akan dapat menyatukan hati-hati manusia itu. Nah, itu dia. Ma allafta baina qulubihim. Makna kekayaan ya, yang ada di alam ini ya, tidak memadai untuk mewujudkan penyatuan hati di antara manusia itu. Tetapi yang boleh menyatukan hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Allah semata-mata. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah jualah yang telah menyatukan hati-hati di antara mereka itu. Lantas ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, bagaimana dengan dakwah yang dibawa oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ia membawa suatu ajaran, iaitu Islam, yang merupakan satu-satunya landasan yang menyatukan seluruh manusia. Fabighairil Islam, maka tanpa Islam, la takunul wahdah, kesatuan itu tidak akan berlaku. Fabighairil Islam, la tajtami'ul qulub, tanpa Islam, hati manusia itu tidak akan berhimpun, tidak akan bersatu padu. Oleh itu, nikmat penyatuan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah berkait rapat dengan ajaran Islam, iaitu ajaran yang membangunkan akan seluruh yang disampaikan kepada manusia itu di atas landasan iman, di atas landasan aqidatul tauhid. Jadi bila sebut landasan iman, landasan aqidatul tauhid, apa maknanya? Di atas landasan mensucikan Allah dari sebarang kekurangan dan mengisbatkan bagi Allah segala sifat-sifat kesempurnaan, daripada sifat-sifat wujud, daripada sifat-sifat salbiyahnya, sifat ma'ani dan ma'nawiyahnya. Maka apabila dibangunkan di atas tauhid, maknanya dibangunkan di atas mentakdis, menta'zim dan mengagung dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengagung dan membesarkan apa yang dimuliakan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Lantas di atas landasan itulah maka manusia dapat disatukan. Apabila hati mereka muttasil billah, apabila hati mereka mu'azziman lillah, apabila hati mereka itu menyintai akan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu hati itu akan bersatu
dengan suatu kesatuan la mathilalah, yang tak ada contohnya, yang tak ada persamaannya, yang tidak ada wujudnya di kalangan seluruh manusia di alam ini, illa fil mu'minin, melainkan di kalangan orang-orang yang beriman. Ketika Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan, orang-orang Arab ni duduk dalam keadaan saling bermusuhan, berperangan selama ratusan tahun berperang. Hanya dengan sebab yang kecil, mereka berperang selama ratusan tahun. Mereka tak menemui jalan bagaimana untuk menghentikan peperangan itu. Peperangan itu berulang dan berterusan, ya, sama ada di Mekah maupun di Madinah. Ya. Jadi, apabila datang dan dibangkitkan dan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam, maka para sahabat ridwanullah anhum ajma'in disatukan di atas landasan iman, landasan aqidatut tauhid, dan mereka itu, ya, kemudiannya setelah berhijrah dipersaudarakan pula dengan golongan yang beriman yang berada di Madinah daripada golongan Ansar. Ni nikmat yang sangat besar yang kita kena faham betul-betul. Nikmat tu datang dengan ajaran yang Nabi bawa. Ajaran yang Nabi bawa itu ialah Islam. Nabi tak bawa ajaran yang lain. Nabi tak bawa ajaran yang namanya sekularisme. Nabi tak bawa ajaran yang namanya kapitalisme. Nabi tak bawa ajaran yang namanya liberalisme. Nabi tak bawa ajaran-ajaran yang namanya komunisme dan macam-macam lagi falsafah dan pahaman-pahaman yang dicipta oleh manusia di akhir zaman ni. Nabi tak bawa itu, dan pahaman-pahaman itu, ya, tidak pernah berjaya menyatukan manusia. Nah, yang Nabi bawa ialah Islam. Maka dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wa baraka wasallam itu menyatukan para sahabat ridwanullah anhum ajma'in dalam kesatuan birruh, dengan ruh wal jasad wad dam, kesatuan rohani, kesatuan jiwa, kesatuan tubuh badan, kesatuan pembelaan darah golongan yang beriman. Nah, itu dia adam biddam, darah dibalas darah. Tak ada istilah di kalangan golongan yang beriman, itu urusan kamu, tak ada kaitan dengan saya. Maka golongan yang beriman itu saling bantu-membantu mempertahankan di antara satu sama lain. Kita tengok sebagai dua contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan manusia di dalam suatu standard yang tak ada berlaku di dalam mana-mana bangsa di dunia ini. Ini disebut, saya ambil dua contoh, ya. Yang pertama sekali contoh, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nah, ini kita nak tengok macam mana Nabi bawa ajaran Islam menyatukan manusia kepada suatu tahap yang luar biasa sekali. Iaitu seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, saya menderita lapar. Hari ini kalau kita tengok umat Islam di Palestin, ya, akan melalui musim sejuk. Umat Islam di Suria dari kalangan para laji'in pelarian akan melalui musim sejuk. Umat Islam di Eropah yang tidak mempunyai tempat tinggal, ya, perempuan, lelaki, tua dan muda akan melalui musim sejuk yang membunuh kerana terlalu sejuk. Mereka hanya tinggal dalam rumah, ya, yang layak kita panggil geban sahaja. Geban sekarang ni pun lebih cantik lagi. Ini dia. Kita tengok macam mana Nabi SAW ajar golongan yang beriman itu sampai ke tahap mana
mereka mengerti akan ajaran Islam dan menterjemahkannya di dalam suatu nikmat persaudaraan yang luar biasa sekali. Di mana? Datang mengadu dengan Nabi SAW, saya menderita lapar. Maka Rasulullah SAW menyuruh orang itu pergi ke rumah isteri-isterinya menanyakan makanan. Jawab mereka, jawab isteri-isteri Nabi, tiada sesuatu pada kami selain air. Maka bersabda Nabi SAW kepada para sahabatnya, siapakah yang suka menjamu orang ini pada malam ini? Nabi tanya begitu. Macam hari ini orang minta bantuan di Syria dan Palestin. Siapa yang nak bantu? Lalu ya, seorang sahabat Ansar berkata, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang itu pergi membawa tamunya ke rumah dan berkata kepada isterinya, hormatilah tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dia bertanya kepada isterinya, tanya dulu, adakah kamu mempunyai sesuatu makanan? Dia mengaku dulu. Itu dia. Dia bersungguh-sungguh untuk menyahut permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Nabi sehingga kepada peringkat mematuhi isyarat dan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa memikirkan keadaan dirinya dan keluarganya. Ini dia. Sahabat Nabi itu macam tu. Jadi apabila sahabat ini sampai ke rumah, tanya kepada isterinya, ada tak kamu mempunyai sesuatu makanan? Jawab isterinya, tak ada kecuali persediaan makan untuk anak-anak. Berkata sahabat itu, orang itu berkata, dia beritahu pada isteri dia, hiburkanlah anak-anak sampai mereka itu tidur. Ni nak jamu seorang sahabat yang tak ada hubungan darah dengan dia. Ini sahabat yang hanya ada hubungan iman dan aqidatul tauhid. Maka hiburkanlah anak-anak sampai mereka itu tidur, dan apabila tamu telah masuk, padamkanlah lampu. Itu dia. Dan tunjukkan kepadanya, makan sekali satu dulang. Kalau dulang, satu dulang. Saprah, satu saprah. Makan sekali dia, laki bini, dengan sahabat itu. Tapi dalam keadaan yang gelap, ya. Iaitu, dan apabila tamu telah masuk, padamkanlah lampu dan tunjukkan kepadanya seolah-olah kita juga turut makan. Itu dia. Berlakon-lakon seolah-olah kita makan. Maka duduk mereka bertiga dan tamu itu dapat makan hingga kenyang. Tuan-tuan nampak tak Nabi ni, ya, sallallahu alaihi wasallam, baginda berjaya mendidik manusia sehingga manusia itu, ya, memelihara ukhuwah dan persaudaraannya ke tahap, ya, membelakangkan kepentingan diri dan keluarganya. Itu dia. Nabi didik macam tu. Nah, ini yang kita nak kembalikan semula. Melalui majlis Maulidur Rasul, kita mengenang semula apa yang telah Nabi ajarkan kepada umat dan apa yang telah umat capai di bawah didikan baginda. Dan kita jadikan perbandingan kepada kita di zaman ini dan keadaan kita yang sudah tentu tidak ada jalan keluar kepada semua masalah umat, melainkan dengan kita mesti mengulangi balik penghayatan agama sebagaimana yang dihayati oleh sahabat-sahabat ridwanullah anhum ajma'in itu. Macam tu. Lalu maka duduk mereka bertiga dan tamu itu dapat makan hingga kenyang, sedang ia sekeluarga bermalam kelaparan. Maka ketika pada pagi harinya ia pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok sahabat,
Dia menginginkan akhirat. Sebab itu dia beramal dengan apa sahaja yang diajar dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bila paginya bertemu dengan Nabi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mengkagumi perbuatanmu terhadap tamu semalam itu. Ni tadi. Ni hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Allah kagum dengan makna Allah redha. Bila dapat keredaan Allah, modal apa dia? Belanja saudara seiman. Makan. Modal dia sekadar makanan untuk anak-anaknya sahaja. Tetapi kerana kasih dia kepada saudara dia yang mukmin, maka menyebabkan Allah mengampunkan dosanya, meredai dirinya. Dan orang yang sudah diredai oleh Allah, sekali-kali tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Hari ini peluang kita nak mengulangi perbuatan itu begitu banyak sekali, kerana jutaan umat Islam yang menderita kelaparan. Kita muhasabah dalam kita mengingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, takat mana kita ni dah berjaya menghayati yang dibuat oleh sahabat itu. Itu dia. Kita muhasabah balik. Sebab apa ustaz nak muhasabah? Sebab kita tak boleh berjaya dengan kita buat penyelesaian palsu. Penyelesaian olok-olok. Tak boleh. Kita hanya boleh berjaya dengan kita ikut balik yang Nabi ajar dan yang sahabat buat. Baru boleh berjaya. Ha, tu dia. Dia tak ada penyelesaian palsu. Dia tak ada penyelesaian apa shortcut. Dia tak ada penyelesaian buat-buat. Tak ada. Tak ada. Ha, tu dia. Itu yang para ulama, para habaib buat majlis maulid. Sentiasa mengulangi sirah Rasulullah SAW. Supaya kita sekali maulid tak masuk, dua kali tak masuk, dalam umur kita ada waktu dia, dia melekat dalam kepala dan masuk ke dalam hati kita, sehingga akhirnya kita dapat membetulkan perjalanan hidup kita sesuai sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghayati akan ajaran Nabi dengan penuh rasa cinta dan kasih. Ini dia. Ini sahabat ni, dia bukan bangun tahajud ni. Ni bukan cerita berzikir sampai 100,000 ni. Ni bukan cerita selawat ni. Ya? Yang itu lebih dahsyat pahalanya. Ni sekadar cerita, dia belanja sahabat dia makan dengan makanan yang tak berapa sen. Kerana nilai makanan tu untuk anak-anak dia saja. Dengan sebab itu, Allah meredainya. Allah menyintainya. Kerana redha tu di atas cinta. Allahu Akbar. Ini satu nak contoh. Baik. Kemudian contoh yang kedua. Tadi dalam bab makan, contoh yang kedua ni dalam bab nyawa. Sahabat ni menjaga ukhuwah ni sampai menggadai nyawa mereka sendiri. Allah. Kita tengok Al-Kandahlawi rahimahullah menyebutkan di dalam bukunya Hayatus Sahabah seperti berikut. Abu Nu'aim dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Habib bin Abu Zabit, katanya Haris bin Hisham, satu sahabat. Bila kata sahabat, siapa? Murid-murid Rasulullah SAW. Nah, itu dia. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal dan Iyashi bin Abi Rabi'ah. Tiga orang ni, ketiga-tiga orang itu keluar dalam peperangan Yarmuk. Dalam peperangan Yarmuk berperang melawan Rom. Itu dia. Ketiganya berperang sampai terluka parah sekali. Ini bukan sahabat yang rapat dengan Nabi SAW min kibari sahabah. Ini sahabat-sahabat yang biasa di kalangan sahabat. Jadi, tengok Nabi kita didik umat baginda. Masya Allah. Apa yang berlaku? Ketiganya berperang sampai terluka parah sekali. Ketiga mereka bertiga itu rebah.
Haris bin Hisham meminta air untuk diminum. Bila berperang ni tuan-tuan, ya, lebih dahsyat daripada orang main bola. Orang main bola tu dia berlari daripada hujung sana sampai ke hujung sana. Hujung sini ke hujung situ. Dia berlari. Nah, maka dia jadi sangat haus kerana tenaga yang banyak. Tapi dia boleh berehat lagi. Sebab bila kita main bola, kita boleh lagi berjalan. Kita boleh lagi, kita panggil dalam keadaan mengambil apa kita panggil masa untuk memulihkan kekuatan tenaga kita. Boleh lagi tarik nafas. Dalam peperangan fisabilillah, dengan pedang di tangan, dengan musuh-musuh yang menyerbu, yang ganas, ya, masa tu tak ada masa nak tarik nafas, tuan-tuan. Tak ada masa kita nak sekejap nak berhenti rehat, tak ada. Maka dalam situasi begitu, apabila sahabat-sahabat ini tertikam, tiga-tiga dalam keadaan yang cedera parah, ketika tu air adalah benda yang sangat-sangat diharapkan untuk melegakan keadaan. Haus betul. Tapi tengok tuan-tuan ya, dalam situasi air itu ya, yang sangat-sangat mereka harapkan, dia boleh fikir saudara dia lagi. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikan dan tarbiyah baginda. Itu dia. Boleh lagi sahabat ya. Sedangkan akhlak ini tidak ada di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah saling berbunuh. Silap sikit aja berbunuh, berperang. Tiba-tiba di zaman Nabi SAW, akhlak sahabat sampai ke tahap yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, iaitu apa kata dia tadi, iaitu sewaktu Haris, nah, ketika mereka berang, sewaktu Haris melihat Ikrimah, dia berkata ya, ketika mereka itu rebah, Haris bin Hisham meminta air untuk diminum. Sewaktu Haris melihat Ikrimah, dia tengok sahabat yang bernama Ikrimah. Dia berkata, berikan air pada Ikrimah. Sedangkan dia duk minta air tu. Tiba-tiba dia ternampak sahabat dia. Ketika dia olohkan, berikan air pada Ikrimah. Ni kasih. Kasih ni tuan-tuan, mengangkat orang menjadi waliyun min awliya'illah. Kasih ni yang Nabi ajar. Nabi ajar sahabat dan umat dia jadi wali bukan dengan tahajud aja. Umat dia beramal dengan mana-mana sunnah dia, mana-mana ajaran dia, mana-mana pun. Bila dia beramal dengan sidik betul-betul, sara waliyan min awliya'illah. Dia akan menjadi kekasih Allah. Sahabat ni satu malam aja. Terus radhiyallahu anhu, Allah meredainya. Terus tuan-tuan. Jadi apabila nampak keadaan Ikrimah ya, maka kata dia berikan air itu pada Ikrimah. Sewaktu Ikrimah menerima air, dah terima air, beliau sedang melihat sahabatnya Iyashi yang sedang kehausan. Maka beliau berkata, berikan air itu pada Iyashi. Tengok tu kan? Sebab tu kita dengan sahabat ni ya, macam kita tak boleh nak buat kias. Nak kata macam langit dengan bumi tak betul. Kita tu tak boleh nak kias dengan sahabat. Kita ni semata-mata selamat sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu je. Yang kita ni kita panggil selamat, yang kita dirahmati Allah, yang kita dipermudahkan oleh Allah dengan berbagai-bagai khair, kebaikan. Walaupun kita berdepan dengan dugaan yang dahsyat, kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Imam Abdullah Al-Haddad cerita kelebihan sebagai umat Nabi. Ya? Begitu banyak sekali dalam kitabnya Sabilul Dikar. Sehingga bila kita baca, baru kita tahu kita ni beramal buat syarat aja. Tapi sebenarnya yang menyebabkan kita itu dimuliakan Allah
ialah kerana kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kemudian beliau kata, ya, sebelum berikan air itu kepada Iyashi, sebelum air itu sampai kepada Iyashi, beliau telah wafat. Nak bagi yang ketiga tadi, meninggal syahid. Terlebih dahulu, dan sebelum air itu sampai kepada salah seorang dari mereka, ajal telah menyambut mereka. Tiga-tiga tak sempat minum air, ya, kerana telah gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sini kita dapat melihat, ya, bagaimana agungnya didikan Rasulullah SAW dan ajaran Islam yang telah merubah orang-orang Arab jahiliyah itu menjadi insan-insan yang sampai hari ini tak terkejar kita untuk kita meniru akan tahap amalan dan kesolehan mereka. Ini dia. Baik. Oleh sebab itu kita perlu faham bahawa menjaga ukhuwah itu adalah ibadat yang sangat besar pahala dia. Bukan semayang aja. Menjaga ukhuwah ni ibadat yang menyebabkan orang tu diredai oleh Allah. Nabi cerita dalam satu hadis yang sahih. Nabi beritahu bagaimana ada seorang lelaki, dia nak menziarahi saudaranya di sebuah kampung. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat standby di jalan yang dia lalui. Lalu bila dia berjalan-jalan-jalan sampai depan malaikat, malaikat tahan, malaikat tanya, "Aina turid?" Kamu nak ke mana ni? Kata dia, aku nak pergi ila akhan, saudara aku, turid akhan, saudara aku dalam suatu qaryah yang lain. Lalu tanya malaikat. Malaikat tu tanya, kamu pergi jumpa saudara kamu ni ada masalah duniawiah ke? Ku ada urusan perniagaan. Ya, ku ada urusan yang berkaitan tentang urusan-urusan kekeluargaan kamu ke? Urusan duniawi. Dia jawab, tak ada. Ghairu anni, melainkan satu aja. Ahbabtuhu fillah, aku cinta kepada dia kerana Allah. Dia berjalan begitu jauh. Lepas tu sebabnya kerana dia kasih kat saudara dia itu fillah, semata-mata kerana Allah, kerana saudara dia mukmin. Maka bila saudara dia mukmin, maka dia jatuh cinta dengan saudaranya. Semata tu saja. Maka apabila dia jawab begitu, malaikat pun akhirnya mendedahkan siapa beliau yang sebenar. Tu dia. Lalu malaikat beritahu kepada dia, ya, apa dia, qala fa inni rasulul fa inni rasulullah ilaik, aku ni sebenarnya utusan Allah kepada engkau, bi annallaha qad ahabbaka, kerana sesungguhnya Allah suruh beritahu, Allah sungguh telah menyintai engkau, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau cinta kepada saudara engkau fillah, kerana Allah. Ini tuan-tuan, ini ibadat yang dipahami oleh sahabat, yang dipahami oleh para tabi'in, yang dipahami oleh para salafus salih. Mereka sangat faham, ya, dalam umat yang terdahulu, nilai menjaga persaudaraan dan menjaga ukhuwah. Nilai menjaga persaudaraan dan ukhuwah itu. Kita sangat perlu untuk kita mengenang kembali dari sudut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam menjaga ukhuwah, kesatuan umat, kerana kita berada di suatu zaman yang orang barat ni dia memang bekerja siang malam mencari segala modal untuk melagakan umat Islam. Dia cari apa saja modal untuk melagakan umat Islam. Dan perbuatan kita apa pun yang membawa kepada melagakan umat Islam dengan sebab dunia, dengan sebab nafsu, dengan sebab tujuan-tujuan untuk mencari di kalangan manusia itu mata benda dunia. Kalau kita berniat macam tu, ingat, Nabi membenci kita. Na'udzubillahi min zalim. Nabi tak suka kita. Nah, itu dia.
Sebab tu dalam satu peristiwa Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud ni al-Abadilah al-Arba'ah, salah seorang daripada empat Abdullah yang jadi tokgu yang sangat hebat. Antaranya Sayyidina Abdullah, apa dia ni, Ibn Abbas. Nah, ni Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, adanya Abdullah bin Amrin, adanya Abdullah ibn Umar. Ni semua orang hebat-hebat belaka. Al-Abadilah al-Arba'ah. Ini Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud pakar di dalam tafsiran Al-Quran. Itu dia. Dia satu hari dia dengar seorang sahabat baca Quran tidak menyamai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW. Yang dia dengar, dia dengar tak ada macam ni, bacaan macam ni. Maka dia pegang tangan sahabat tu, dia bawa pergi jumpa Nabi SAW. Bila bawa pergi jumpa Nabi SAW, ya, lalu dia beritahu kepada Rasulullah SAW bahawa sahabat ni, sami'tu rajulan qara'a ayatan, dia kata aku mendengar seorang lelaki baca satu ayat, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha, aku dengar Nabi baca lain, dia bacalah lain. Nah, tu dia. Fa akhadtu bi yadi, aku pegang tangan dia. Fantalaqtu bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun bergegas dengan dia berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakartu zalika, aku cerita pada Nabi yang dia baca lain. Fa araftu fi wajhihi, aku perasan daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karahiyah, Nabi tak suka. Perangai itu Nabi tak suka. Itu dia. Jadi Nabi kata apa? Waqala kilakuma muhsinun, kamu dua-dua ni betul belaka dah. Wala takhtalifu, jangan bergaduh, jangan berselisih. Fa inna man kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kamu ni ikhtalafu, mereka berselisih, mereka bergaduh, mereka bermusuh. Fahalaku, binasa habis. Itu dia. Jadi Nabi peringat bahawa adab dalam kita panggil nak menegur seorang yang silap tu tadi, bukan dengan cara yang menjatuhkan maruah dia. Itu dia. Jadi Nabi peringat dalam perkara-perkara yang korok, perkara-perkara yang cabang, jangan ada orang menimbulkan isu menyalahkan, kata benda ni bida'ah lah, benda ni tak betul lah dan sebagainya. Sedangkan perkara itu perkara forok dan masalah khilaf. Jadi jangan kita bawa suatu ajaran yang kita ni menyalahkan orang dalam perkara yang sebenarnya perkara khilaf yang dibenarkan oleh agama. Benda tu Nabi tak suka. Nabi tak suka. Kalau kita tengok di akhir zaman ni datang macam-macam ajaran yang modal dia pelaga sama-sama Islam. Tu dia. Ni baca kunut tidak sunnah, talqin tak sunnah, saya kena sebut benda ni. Tu dia. Talqin tak sunnah, saya kena sebut. Sebab apa? Sebab benda ni Nabi tak suka. Kalau Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengadap Nabi, beritahu bahawa kawan ni baca tak macam yang Nabi baca. Itu dia. Yang itu Nabi menzahirkan rasa tak suka Nabi. Maka bagaimana dengan kita di akhir zaman, habis bertembak, berbunuh dengan masalah khilafiyah. Sebab tu jangan. Yang ada di kalangan kita, wabil khusus di negeri Melaka ni, buat mari pahaman yang nak pelaga orang, dan nak menyalahkan orang dalam suatu amalan yang bawanya ulama-ulama Rabbani sejak zaman berzaman dengan tuduhan bid'ah lah, syirik dan macam-macam lagi. Tuduhan yang karut marut. Jangan, benda tu Nabi tak suka. Apa makna Nabi tak suka? Makna Nabi tak suka, maknanya pendekatan macam itu tidak membawa rahmat dan barakah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaedah dalam agama kita, la yungkaru al-mukhtalaf fih, kaedah fiqh. Tidak diengkari benda yang diperselisihkan. Benda selisih berdasarkan ijtihad yang benar tidak diengkari. Innama yunkaru al-mujma' alaih, yang kita engkar benda yang ijma' ulama' benda tu salah. Ijma' ulama' benda tu haram. Sebagai contoh harak, sebagai contoh rasuah, sebagai contoh zina, sebagai contoh apa dia tu tadi, uququl walidain, yang disebut dosa-dosa
besar, hak ni wajib kita engkar dan wajib kita bersihkan masyarakat daripada penyakit-penyakit tersebut. Adapun bawa pendekatan yang melaga umat Islam dalam masalah khilafiat, itu benda Nabi tak suka. Benda yang tak digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, ya, di mana Nabi kata al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Bersatu itu, berhimpun itu adalah rahmat. Manakala berselisih dan berpecah itu adalah azab. Ia akan mendatangkan azab kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, ya, kita contohi para sahabat, kita contohi ajaran yang Nabi ajar kepada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam kesungguhan mereka beramal dengan menjaga kesatuan sehingga diangkat menjadi wali dan kekasih Allah. Ya, itu dia. Kita amalkan benda itu. Ya, itu dia. Kemudiannya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita nak beramal ni kena ada contoh. Kita kena ada contoh. Kita nak ambil benda ni, ambil kat mana ni? Kita nak ambil yang kata ukhuwah yang macam tu tadi, yang ada di kalangan sahabat, kita nak ambil mana? Kena ada contoh. Maka contoh itulah yang saya nak sebutkan pada penghujung perkongsian ceramah maulid, ya, yang berkah ini, ya, saya nak kongsikan bahawa kisah, ya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seorang ulama yang besar yang muncul, iaitu lebih kurang 100 tahun lebih yang lampau. Ah, tu dia. 100 tahun lebih yang lampau. Ah, tu dia. Jadi ulama ini, ya, adalah daripada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabi wa baraka wasallam, yang di dalam penulisan beliau tentang sahabatnya yang sangat setia, sahabat yang bernama Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Ah, ni dia. Ni di Hadramaut. Jadi Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus ni adalah sahabat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Di mana beliau cerita di dalam tulisan dia, dalam kisah hidup dia, tentang sahabat itu, yang mana kita boleh simpulkan, tuan-tuan ada masa baca, saya ada susun ni mutiara kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi, yang diterjemahkan daripada tulisan beliau, yang diminta kepada saya oleh Sayyidi Al-Habib Abdul Rahman Al-Qadri, apa, ayahanda kita semua yang ada di Limbungan. Jadi di dalam penulisan Al-Habib itu, ya, menunjukkan bagaimana hidupnya ukhuwah yang kita bicarakan tentang sahabat tadi di kalangan para habaib dan anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai contoh, 5 saja saya nak sebut di sini. Hak ukhuwah dalam Islam ni 41. Ada 41. Berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. 41 tuan-tuan, satu pun tak larat kita nak aman. Sebab tu jadi wali. Siapa yang beramal menjaga ukhuwah ni? Orang pun tak kenal. Entah nak pergi mana? Nak pergi ziarah kawan? Tak glamour. Pergi ziarah kawan. Lainlah entah ni, Masya Allah, nampak letih. Sebab apa? Ana tahajud 100 rakaat malam tadi. Glamour tu. Terus glamour. Keluar Facebook tu, orang kagum. Tapi kalau entah ni, mari mana? Mari ziarah ada Fulan bin Fulan. Tak ada apa. Tapi Masya Allah, tabarakallah, bila dia menjaga ukhuwah yang ada 41 syarat, dia jaga betul-betul, maka Allah menurunkan kebaikan yang sangat banyak, yang sangat luar biasa kepada dirinya dan kepada umat. Baik. Kita tengok yang pertama sekali. Bila kita nak jaga ukhuwah ni, yang pertama sekali kita kena ada sifat al-ihtimam bimahtamma bihi akhukum fil khair.
kita kena ambil berat atas kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita. Kita kena ambil berat. Sehingga apabila saudara kita wafat, kebaikan itu kita lanjutkan supaya pahalanya berterusan. Ini macam Maulid Arba'in. Satu hari nanti semua kita tak ada belaka dah. Kalau kita tak belajar cara ukhuwah yang Nabi ajar ni, yang hidup di kalangan para habaib ni, habis kita wafat semua, orang tak teruskan dalam Maulid Arba'in. Dia kata ni ustaz tu yang buat, bukan kita. Jangan. Itu dia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi radhiyallahu ta'ala anhu ni seorang ulama besar. Bila mati sahabat dia Al-Habib Hasan yang menyebarkan ilmu di suatu tempat yang bernama Baur. Baur ni satu daerah yang bertentangan betul-betul dengan tempat makamnya, iaitu Sayyidina Al-Habib Ahmad Al-Muhajir. Habib Ahmad Al-Muhajir. Itu dia. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi dia seberang jalan tu ada kampung yang besar yang nama dia Baur. Jadi Abi Hasan ni masa dia muda, dia buat musalla, dia buat tempat pengajian, dia sebarkan ilmu di tempat itu. Dan bila dia wafat, diteruskan oleh Asy-Syeikh Ba Hasan, Asy-Syeikh Hasan Ba Muqaddam, diteruskan oleh seorang yang berketurunan Syekh. Dia teruskan. Tapi bila dia meninggal, tak ada orang teruskan. Bila tak ada orang teruskan, Habib Ali ni yang sudah tua, dia menyambung usaha sahabatnya Al-Habib Hasan tadi. Dengan dia sambung usaha dia, dia panggil orang mengajar. Itu dia. Dia panggil anak-anak Habib Hasan ni, suruh pergi turun di sana berkumpul, meneruskan pengajian. Sehingga dia diucapkan terima kasih yang tak terhingga kerana meneruskan tradisi pengajian yang telah dimulakan oleh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, tak putus kerana setia dan kasihnya yang benar kepada saudaranya. Ini yang pertama. Itu dia. Tak boleh ada di dalam persahabatan kita ini sekadar bersahabat setelah dia hidup. Setelah dia wafat, kita tidak meneruskan hal-hal yang menguntungkan dia di alam akhirat. Itu dia. Jadi ini yang pertama. Itu dia. Kita tengok larat dah kita nak buat ni. Ini kita belajar. Sebab tu bila majlis maulid, kita bicara benda-benda ni supaya kita belajar dan kita amalkan. Yang kedua, sedekul mahabbah, hendaklah kita mempunyai sifat jujur dalam kecintaan kita. Fisuhbah wal ukhuwah, dalam persahabatan, menjalin persahabatan. Sifat yang jujur. Itu dia. Al-Habib Ali ya, memuji akan Al-Habib Hasan Ahmad Al-Idrus sebagai orang yang sangat jujur. Itu dia. Yang sangat jujur dalam persahabatan. Dan Habib Ali pun begitu. Bila Habib Ali kata, aku ni nak buat madrasah. Dia ada berapa sen aja dalam poket dia. Aku nak buat madrasah. Dia ada berapa sen aja. Jadi, bukan setakat tu. Habib Ali kata, aku nak buat madrasah dan aku nak sara semua pelajar-pelajar makan minum dia. Bila dengar hal itu oleh Al-Habib Hasan, sahabat dia tadi, dia tahu Habib Ali ni miskin, duit tak ada. Tapi hemah dan tawakalnya yang tinggi, dia tetap nak bangunkan madrasah, sebarkan dakwah, nanti datanglah rezeki. Dan dia akan sara pelajar-pelajar supaya dia jangan fikir cari duit. Lalu kata Al-Habib Hasan Al-Idrus, kata dia, Habib, kata dia, kalau Habib bagi pada dia orang belanja ya, kepada mereka beberapa bulan pun, sudah merupakan satu kemuliaan yang besar kepada kami semua di kampung ni lah maknanya. Beberapa bulan pun jadilah. Itu dia. Sudah merupakan kemuliaan yang sangat besar. Ni nak beritahu ya, seorang sahabat yang jujur ya, dia jujur dalam kasihnya. Dia mengambil berat sahabatnya. Bila dia rasa benda tu menyusahkan sahabatnya, maka dia cuba untuk menolong. Dia cuba untuk menunjukkan simpati dia, membantu sahabatnya. Ini dia. Ini yang kedua.
Alangkah perlunya kita pada hari ini, kadang-kadang jiran kita, saudara kita dalam keadaan yang susah, adik-beradik kita, tu saya sebut Syria dengan Palestin. Yang belakang rumah kita pun, kita tak berjaya menghayati sunnah Nabi yang sangat besar ini. Ini dia. Ini tuan-tuan. Jadi, ini yang kedua. Yang ketiga, ya, at-ta'awun fil khair wa taqwa, bekerjasama dan saling bantu-membantu dalam melakukan perkara yang baik dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bersahabat, jangan sekali-kali kita bantu-membantu merosakkan sahabat kita dengan kita menganjurkan perkara yang tidak baik kepadanya dan dengan kita menolong dia dalam perkara yang tidak baik. Hak persahabatan dalam Islam untuk kita kekal bersatu padu bila kita bersahabat, kita ya saling tolong menolong dalam perkara kebaikan. Jadi bila Habib Ali membangunkan madrasah, Habib Hasan bantu. Bila Habib Hasan meninggal, Habib Ali bantu, saling membantu sehingga sampai hari ini madrasah Al-Habib Ali di Seyun itu masih berdiri dan beroperasi sampai ke hari ini. Ha, itu dia. Kemudiannya, bantu dalam dakwah, bantu dalam menyebarkan ilmu. Ya. Kemudian yang keempat, qabulun nasihah minas sadiq al-mukhlis, kita hendaklah sedia menerima nasihat daripada sahabat yang ikhlas yang memberi nasihat pada kita. Itu hak dalam ukhuwah Islam. Ha, itu dia. Sebab tu Al-Habib Ali kata dia, Al-Habib Hasan bin Ahmad ni seorang sahabat yang jujur dalam persaudaraannya. Sebab apa? Aku bagi isyarat aja pada dia untuk buat sesuatu benda yang baik, terus dia laksanakan. Ha, itu dia. Tak perlu cakap, jauh sekali menegur atau marah. Bagi isyarat saja, terus Al-Habib Hasan melaksanakan apa yang dianjurkan. Makna menerima nasihat daripada saudara kita itu adalah merupakan suatu tuntutan di dalam ukhuwah yang menjadi asas dan landasan penyatuan umat. Kalau dalam ukhuwah kita tak ada benda-benda ni, ni yang tak boleh bersatu ni. Dia tak jadi. Cakap bersatu, tapi tak boleh jadi. Sebab syarat dan hak-hak persaudaraan itu tidak kita penuhi sehingga akhirnya walaupun kita pergi mari, iman kita tidak meningkat dan keberkatan tidak merata di dalam hubungan kita. Tak macam sahabat tadi, tak macam Habib Ali dan Habib Hasan bin Ahmad. Ini dia. Kemudian yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu ar-irsyad wad-dilalah ala khair wad-dilalah ala Allah. Bila sahabat, ya, maka dia mestilah sentiasa membimbing sahabatnya supaya menjadi orang yang mencintai Allah, mencintai Rasul SAW, mencintai ilmu, mencintai dakwah, mencintai kebaikan. Sebagaimana Al-Habib Ali membimbing sahabatnya Al-Habib Hasan sehingga beliau wafat, dia membimbing sahabatnya di dalam persoalan kerohanian, ketakwaan dan ilmu. Ya. Sehingga sahabatnya itu wafat. Maka kita perlu menghayati lima ni kita sebut kat sini sebagai suatu contoh yang penting. Kalau kita ya betul-betul nak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam di dalam persoalan menyatukan manusia, menyatukan umat, kita mesti mula dengan umat Islam sendiri. Kita kena mula dengan mengamalkan apa yang telah dibuat oleh sahabat, ya, dan dengan apa yang telah ditunjukkan di zaman kita, ya, dari satu peringkat zaman ke zaman ditunjukkan contoh-contoh yang bercahaya oleh kaum keluarga anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama-ulama rabbani daripada ulama-ulama siddiqin, ya, dalam sepanjang sejarah. Itu dia. Tuan-tuan nak dengarkan, ya, Al-Habib Abdul Qadir, Hayy Abdul Qadir As-Saggaf, bila dia pergi ziarah rumah, ya, orang yang kasih pada dia, ya,
Selesai majlis balik, kawan tu tolong tutup pintu. Tuan-tuan semua tahu sebab tu berlega dalam WhatsApp. Nah. Lalu bila kawan tu tutup pintu, ya, dia terlupa untuk kita panggil Al-Habib, tak sempat nak tarik tangan. Tangan dia tersepit. Itu dia. Jadi tutup, gang, tersepit. Tutup pintu, kejap, tangan tersepit. Tuan-tuan bayangkan macam mana punya sakit. Tapi Al-Habib senyum, ya, tenang dia. Angkat tangan macam biasa, widak. Lepas tu apabila dah jauh daripada rumah sahabatnya tadi yang menyintainya, maka Habib kata, berhenti, tangan aku tersepit, nak buka pintu. Terkejut driver yang khidmat. Sebab apalah Habib tak beritahu awal-awal? Inilah dia anak cucu Nabi. Itu dia. Jadi dia ajar pada kita akhlak. Tangan tersepit, tapi dia sabar dan dia tidak mahu melukakan perasaan saudaranya yang melakukan kesilapan yang tidak disengajakan. Benda tak sengaja. Benda tak sengaja. Jadi bila benda tak sengaja, kita jangan cari sebagai punca perselisihan. Jadi ni akhlak yang kita nak kena amalkan balik dalam hidup kita ni. Barulah menyelesaikan masalah umat. Kalau ni kita tak buat, buatlah penyelesaian apa pun. Penyelesaian itu tak akan membawa kita kepada keadaan kemuliaan yang pernah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam di kalangan sahabat. Itu dia. Saya masa duduk Mesir, saya dengar tentang seorang tokoh ulama besar di Mesir, Al-Imam Hasan Al-Banna rahimahullah ta'ala. Beliau ni min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ziarah anak-anak murid dia, ya. Dia sampai dalam satu rumah, ketika ziarah, anak murid dia sambut dengan begitu gembira bukan kepala. Lalu dia kata pada isteri dia, kalau kita Semah, macam kita katalah, nama dia Asmah, kita panggil Semah. Nah, Semah, cepat buat air. Tu dia. Buat air kopi, cepat. Tu. Semah ni pun buatlah air kopi, kelangkabut buat air. Orang Arab, dia memang kalau buat air teh atau kopi, gula separuh cawan. Buat siap, letak. Jadi Syekh Al-Imam Al-Hasan Al-Banna pun tanya khabar, macam biasalah orang ziarah. Minum. Tanya lagi khabar, minum. Tanya lagi khabar, minum. Habis, selesai tanya khabar, minta izin nak pulang, pergi tempat lain pula ziarah orang lain. Maka letak cawan tu, tinggal. Ada air, ada sikit air. Air. Bila Al-Imam Al-Syahid Al-Syekh Hasan Al-Banna rahmatullahi ta'ala keluar daripada rumah dia, dia pun menderu pergi ke meja, ambil air tu nak ambil barakah, keberkatan. Sebab Nabi ajar su'rul mu'min syifa. Walaupun hadis dhaif, su'rul mu'min syifa, iaitu bekasan air liur orang mukmin tu, bekasan dia minum tu, hap campur dengan air liur dia tu, adalah penawar bagi penyakit. Tu dia. Ya, dia berebut ni. Ni air liur ulama besar, orang alim. Maka pangkak cawan tu masuk dalam mulut dia tu, masa tu juga keluar balik. Tak sempat, keluar balik. Sebab apa? Rupanya yang dibancuh oleh isteri dia tu garam rupanya. Dalam kelang kabut tu dia bancuh garam separuh cawan. Tapi Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna minum tenang aja. Ni akhlak Ahlul Bait Rasul. Akhlak ulama salihin Rabbani. Tanya khabar. Kita agak tuan-tuan, boleh tak agak macam tu? Saya rasa berbolau-bolau mata kita. Nah. Entah apa khabar, kata dia dah. Mata dah berbolau-bolau dah. Nah. Tu dia. Tu. Nak beritahu bagaimana jalan untuk kita kembali semula kepada kemuliaan ialah dengan kita mengamalkan semula sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyatukan umat, ya, dan menjauhi asbabul furqah, sebab-sebab perpecahan. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itulah yang sedikit yang Ustaz nak kongsikan pada malam ini, ya. Semoga kehadiran kita dalam majlis Maulidur Rasul ini, ya, dikabul dan diterima oleh Allah. Lebih-lebih lagi di masjid
yang atiq, masjid yang paling lama yang dipertahankan di Negeri Melaka, iaitu Masjid Peringgit. Dan di masjid ini dulu ya biasa ada majlis haul Al-Habsyi diadakan di masjid ini, ya. Jadi itu satu keberkatan yang sangat besar. Alangkah baiknya kalau majlis haul itu dikembalikan semula dan dihidupkan semula, kerana di situlah kita dapat belajar balik akhlak para habaib, sifat dan manaqib mereka, yang menyebabkan kita dapat faham mengapa sahabat macam ni perangai dia, ya? Macam ni ukhuwah dia, ya? Kita dapat buat perbandingan kerana ada di zaman kita yang berterusan orang-orang yang berbuat begitu. Saya bercakap ni berdasarkan yang saya tengok dengan mata saya sendiri, pun ada di kalangan para habaib akhlaknya yang luar biasa mulia. Dah kita nak kata apa, anak cucu Nabi kan tu, darah daging Nabi, ya? Dah tentulah. Tuan-tuan, saya nak cerita boleh tak ni? Ya, takut tuan-tuan kata bila nak habis, ya. Ya, saya nak cerita, ya. Saya nak buat perbandingan pada tuan-tuan, keturunan orang yang mulia itu akhlaknya mulia. Ha, itu dia. Ya. Ya. Saya dulu, kami masa belajar di Mesir ada kawan. Kawan, bukan kawan rapat, tapi sama-sama belajar di Malaysia. Kami pergi ke Mesir, dia pun pergi ke Mesir. Dia anak raja. Anak raja sebuah negeri. Ha, tak perlulah saya sebut anak raja negeri mana, nama siapa. Dia anak raja sebuah negeri. Jadi kami satu hari pergi ziarah dia, pergi ke rumah sewa dia. Sampai di rumah sewa dia, kami pun makanlah sama-sama. Makan. Habis makan, salah seorang sahabat yang datang, dia berkomor dekat sinki. Bila dia berkomor, dia sembuh kat dalam sinki. Biasa anak-anak muda, anak raja ni bila tengok, dia kata, ni bila saya sebut ni tahu selalu, jangan begitu, kata dia, orang Kelantan. Jangan begitu, lembut, dia kata, jangan begitu. Kata, buat punya. Jangan buat begitu, tak boleh. Lepas tu nak buat lagu kan? Dah kita kalau nak sembuh air dalam sinki, kita sembuh begitu lah. Nah, takkan kena sembuh lagu mana pula lagi. Nah, dia kata buat begini, kata dia. Ni lelaki bukan perempuan ni. Nah, buat begini, kata dia. Dia pun pergi kat sinki tu tadi. Dia buka sinki, dia pun ambil air, dia komo. Dia komo, tuan-tuan tahu dia buat macam mana. Dia letak kepala dia dan muncung mulut dia sampai kat lubang sinki. Kami tengok ya. Lepas tu dia letak kedua tangannya, tutup mulut dia. Lepas tu baru dia lepaskan. Oh, tu dia. Tu baru anak raja. Bagaimana anak Rasulullah. Bagaimana cicit Nabi. Bagaimana keturunan baginda. Tu baru anak raja. Dah kalau anak Rasulullah, keturunan Nabi, tak usah cakap lah. Akhlak mereka merupakan gedung ilmu yang kita kena belajar, yang kita kena mengaji. Dan kita tak boleh belajar benda tu kalau kita duduk jauh. Kena masuk dekat. Kena dampingi mereka. Nanti kita akan nampak perkara-perkara ajaib daripada akhlak kaum keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bagus kalau dihidupkan balik majlis haul tu tadi, sehingga habaib-habaib turun di Melaka ni dan kita boleh bergaul dengan mereka dan melihat dalam pergaulan itu akhlak-akhlak dan pribadi mereka yang sangat menakjubkan. Itu dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan itu mudahlah kita nak faham bagaimana akhlak sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW. Kalau itu dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sekali lagi, jazakumullah khairan kathiran. Wal'afu minkum atas sebarang kekurangan. Hani'an lakum, tahniah kerana mari ke majlis pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.